الحمد لله أخواني أحبتي رحمني ورحمكم الله جميعا نشكر الله بمنه وكرمه kita bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya dan kemuliaannya Allah Subhanahu Wa Taala bisa mempertemukan kita di dalam majlis dari majalis al-ilmu. Topik kali ini sebagaimana telah diumumkan adalah salah satu topik yang untuk menjadikan diri kita selalu mawas diri. Mawas diri dengan tipuan-tipuan dan jebakan-jebakan iblis. Iblis laknatullah alaih selalu mengincar kita, selalu menunggu kita kapan kita akan lalai. Sampai-sampai seseorang sebagaimana dikatakan Sufyan Ats-Tsauri, seseorang yang selalu menyembunyikan ibadahnya, kebaikannya, amalannya, kemakrufannya disembunyikan dari sedekahnya, dari salat malamnya, dari perkara menuntut ilmunya, dari dia berdakwah, dan iblis dengan sabarnya melalui pasukan-pasukannya ditunggu sampai amalannya yang dirahasiakan tadi ada saatnya akan keceplos, ada saatnya akan terutarakan, sehingga yang tadinya niatnya dirahasiakan akhirnya kandas juga. Jadi orang yang menyebutkan amalan kebaikannya, kita akan menyampaikan materi ini diambil dari kitab Talbis Iblis yang dikarang oleh Ibnul Jauzi rahimahullah, Jamaluddin Abdul Faraj Abdurrahman bin Abil Hasan, yang dia terkenal sebagai Wu'ar, salah satu jago dalam menasihati, yang dia ini sejak kecilnya tidak diketahui suka bermain, dan dia terkenal dengan nasihatnya ini bisa menjadikan 100 ribu orang lebih dalam majelis-majelisnya sampai bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari pelaku-pelaku maksiat, juga dari kalangan para pendeta, orang-orang dai-dainya Yahudi dan Nasara, sampai berislam karena kitab-kitab dia, karena nasihat-nasihat dia. Ini beliau yang terkenal dengan balaghahnya dalam nasihat menasihati. Banyak orang dengan perantara dia yang masuk Islam, yang berbuat maksiat juga bertaubat. Kitab ini diberikan judul dengan Talbis Iblis. Yang pertama kita ingin tahu siapa iblis, bagaimana profilnya iblis, bagaimana CV-nya iblis. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan dalam Al-Quran sekitar 11 ayat disebutkan namanya iblis, dan juga disebutkan dalam Al-Quran setan atau syaitan atau syayatin bentuk jamak atau bentuk mufradnya sekitar 88 tempat di dalam Al-Quran. Sebagaimana kaidah usul fiqh, in dalla ala syai' dalla ala annahu fihi syai'. Kalau Allah menyebutkan sesuatu, berarti Allah memaukan sesuatu. Ada kehendak di balik itu yang Allah maukan, yaitu agar kita berhati-hati akan bahayanya iblis, akan bahayanya syaitan. Dan iblis ini
Allah ciptakan dari api. Begitu pula syaitan. Adapun para malaikat, Allah ciptakan dari cahaya. Dan manusia Allah ciptakan dari tanah. Salah orang yang mengatakan bahwasanya dulunya iblis adalah malaikat, kemudian dikeluarkan dari garis malaikat. Bukan. Iblis dari kalangan jin. Dan dulu di antara jin ada yang menyembah Allah. Dari kalangan ada malaikat, ada jin. Mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka, pasukan jin ini, mempunyai permusuhan di dalam diri mereka, mempunyai makar, kemaksiatan. Sampai akhirnya Allah ingin menguji coba mereka, ingin tahu apa yang ada di dalam diri mereka. Dengan cara apa? Memerintah malaikat dan iblis ini untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ya. Akhirnya iblis enggak mau. Ketahuan permusuhan dia. Dia berdalil dengan kias-kias batil, sehingga iblis dijuluki sebagai apa? Bapaknya kias batil. Ilalnya dia, kenapa dia berbuat demikian, enggak mau menyembah, enggak mau bersujud. Bukan menyembah, enggak mau bersujud kepada Adam. Ya. Kemudian sebagaimana Allah sebutkan ucapan iblis, dikisahkan bagaimana ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis yang disebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya aku lebih baik daripada dia, daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, sedang kau ciptakan Adam dari tanah. Ya. Ibnu Qayyim membantah bantahan iblis ini. Ya. Bahwasanya api tidaklah lebih baik daripada tanah. Api itu membakar, bahkan bisa membakar dirinya sendiri. Sedangkan tanah itu banyak menguntungkan, menumbuhkan, menyuburkan, mendinginkan. Ya. Ini makanya iblis orang yang pertama kali melakukan kias, kias batil. Bapaknya kias batil. Dan iblis ini tidak boleh dijuluki kepada makhluk siapapun juga. Kalau antum mendapati saudara antum membelimi antum, akhlaknya jelek, peringainya buruk, jangan sebut saudara antum sebagai iblis. Jangan. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam fatwanya, majmu' fatwa, dia mengatakan kenapa? Karena puncak kejahatan itu adalah iblis. La'natullah alaih. Jangan sebut saudara anda iblis. Ya. Dan iblis ini termasuk nama dalam bahasa Arab yang tergolong mamnu' minasarf. Tidak menerima kasrah, tidak menerima tanwin. Kenapa? Ilahnya ada dua. Yang pertama, seandainya iblis itu dikasrah, berat bagi lisannya orang Arab. Ya. Yang kedua, karena iblis ini nama ajami, bukan nama Arabi. Nama ajami. Sehingga sulit mengatakan iblisi. Berat. Ya. Dan iblis ini adalah bapaknya syaitan. Apa bedanya iblis, apa bedanya jin, apa bedanya setan? Ya. Jin itu ada dua. Ada yang muslim, ada yang kafir. Yang kafir inilah namanya setan. Bapaknya setan adalah iblis. Dan kalimat iblis dalam bahasa Arab secara bahasa ya, lughatan, dia diambil dari kata, dari fi'il, kata kerja balasa. Ya. Yang artinya turid au matruk min rahmatillah, yaitu yang terusir dari rahmat Allah. Adapun syaitan diambil dari kata syaitana. Syaitana yang artinya apa? Ba'uda an ta'atillah, jauh dari ketaatan Allah subhanahu wa ta'ala.
bahwasanya iblis itu dari bahasa ajamiyah, dari bahasa, bukan bahasa Arab. Ya, ada yang mengatakan dia dari bahasa Ighriqiyah, yaitu bahasa Yunan. Ya, diartikan dengan diabolos. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan devil, yang disembah-sembah oleh orang-orang non-muslim, membanggakan dengan devil. Rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya kita harus tahu arti talbis. Ya, talbis iblis. Talbis adalah izharul batil fi suratil haqq. Kebatilan yang ditampakkan tapi digambarkan seolah-olah dia adalah al-haq, seolah-olah dia adalah kebenaran, tapi hakikatnya dia adalah kebatilan. Iblis dan pasukannya syaitan yang singgasananya iblis ada di atas lautan fil bihar, dengan pasukannya yang iblis ini sebagaimana diriwayatkan paling suka kalau mendapatkan laporan dari pasukannya, seandainya apa laporan yang paling dia sukai, yaitu laporan untuk mencerai-beraikan suami istri. Nah, adapun hadis talak adalah perkara yang mubah tapi dibenci Allah, ini adalah hadis yang dhaif. Iblis ini, untuk menggambarkan iblis dan pasukannya yang dia sebagaimana diriwayatkan, inna syaitana yajri majraddam, syaitan itu ngalir di pembuluh darah manusia. Ya. Dan pembuluh darah ini dipacu oleh jantung. Sekarang kita ingin melihat permisalan makarnya syaitan dan iblis melalui jantung. Dimisalkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah bahwasanya jantung itu adalah layaknya istana. Dan istana itu punya sur, punya benteng, dinding benteng, menara-menara. Dan dari dinding benteng-benteng menara itu pasti ada pintu-pintunya. Dan pintu-pintu itu pasti punya celah-celah. Celah ini yang akan diincar oleh iblis dan pasukannya. Dan benteng-benteng itu dipermisalkan punya kaca-kaca untuk memantau bagaimana musuh di luar. Kalau zaman kita sekarang CCTV. Dan penghuni benteng itu adalah akalnya kita. Kalau iblis berhasil masuk menguasai jantung hati kita, maka akal kita akan dikendalikan oleh iblis dan nafsu syaitania. Ya. Apa yang dilakukan iblis, kapan dia akan menyerang hamba-hamba Allah? Dia akan menyerang tatkala penjaga pintu benteng lalai. Dia akan mengintip dari celah-celah. Dan senjata pertama kali yang digunakan oleh iblis untuk melakukan penyerangan adalah dengan mengeluarkan asapnya, ad-dukhan. Di mana dilemparkan? Di dinding-dinding biar gelap, pintu-pintu biar gelap, dan di kaca-kaca untuk memantau kondisi musuh-musuh di luar benteng, yaitu iblis dan setan pasukannya. Setelah asap ini dikeluarkan, saat itulah penjaga akan kesulitan untuk memantau kaca. Penjaga juga mungkin kena asapnya. Tatkala penjaga sudah lalai, penjaga ngantuk, penjaga sedang lelah, saat itulah dia mulai menyerang. Dan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu untuk menghilangkan asap-asap yang menempel di kaca, untuk menghilangkan asap-asap yang ada di dinding. Dan cahaya keimanan itu untuk menerangi dinding yang sudah hitam karena pengaruh syaitan. Rahimani wa rahimakumullah, inilah permisalan makarnya iblis yang akan menguasai jantung manusia, menguasai hati manusia, sehingga akan menguasai akalnya manusia setelahnya. Iblis ini
Dia menyerang manusia sesuai dengan kadarnya manusia. Kapan dia masuk kepada orang yang bertakwa, kapan dia masuk kepada para penuntut ilmu, kapan dia masuk kepada para dai, kapan dia masuk kepada orang yang sering sedekah, kapan dia masuk kepada orang yang rajin sholat malam, kapan dia masuk dalam pintu-pintu ibadah yang lainnya. Ya. Sampai iblis la'natullah alaihi, dari zamannya Adam alaihissalam sampai Nuh, 1000 tahunan dia ini bersabar untuk menjerumuskan manusia ke dalam kubang kesyirikan. Yang sebelumnya di atas tauhid selama 1000 tahun, setelah itu iblis dengan kesabarannya berhasil menjatuhkan manusia, hamba Allah, ke dalam perbuatan syirik. Ya. Apalagi yang hanya manusia di zaman sekarang, yang pintu maksiat dibuka lebar, mudah sekali bagi iblis untuk menjinakkan orang-orang di zaman sekarang. Kata sebagian salaf, sebagaimana disebutkan Ibnul Jauzi rahimahullah, ra'aitu syaitan faqala li, aku pernah melihat syaitan berkata kepadaku, qad kuntu alqan nasa fa'allimuhum fasirtu alqahum fata'allam fa'ata'allam minhum. Aku, katanya setan ini, aku dulu pernah melempar kepada manusia itu nafsu-nafsu kejahatan, kedzaliman. Aku ajari mereka bagaimana berbuat zalim, dan setelahnya jadinya apa? Aku belajar kepada manusia bagaimana berbuat zalim. Subhanallah. Mereka membisiki manusia. Ternyata manusia bisa lebih jahat dari setan. Sampai setan belajar kepada manusia kejahatannya. Nah, waliyadzubillah. Dan sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasannya di sana ada step-step, langkah-langkah setan untuk menguasai manusia. Ada 6 langkah. Ya. Langkah yang pertama adalah yas'a ayyukaffira al-insan wa yaj'alahu ayyushrika billah. Yang pertama, step yang pertama, marhala yang pertama, setan ini mau menjadikan manusia itu kafir, murtad, ya. Kemudian juga menjadikan manusia berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terjadi kepada siapa? Kepada orang-orang yang jahil, kepada orang-orang yang ilmunya sedikit. Mudah sekali ngalap berkah kepada mayit, mudah sekali terjatuh dalam kesyirikan. Kenapa? Karena syahadat dia asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah enggak dipenuhi syarat-syarat syahadat, enggak dipenuhi rukun-rukun syahadat. Nah, sehingga dia terjatuh. Kemudian kalau tahap pertama ini gagal, dia naik ke derajat berikutnya, yaitu marhalatul bid'ah. Dikafirkan enggak bisa, dijatuhkan dalam syirik enggak bisa, akhirnya dijatuhkan ke langkah berikutnya biar dia terjatuh dalam kebid'ahan. Ya. Kalau orang sudah terjatuh dalam perbuatan bid'ah, dia mengira diri dia paling benar. Dia enggak akan mau dinasihati karena dia mengira di atas dalil. Ya. Sampai dia ngerasa bahwasanya dia sudah pas ibadahnya. Ya. Orang pelaku maksiat, orang pacaran, pezina, pemabuk, ya, pemakan riba. Coba tanya ke mereka, kamu ngerasa gak kalau kamu sudah berbuat maksiat? Kamu ngerasa gak kalau kamu makan uang haram? Kamu ngerasa gak kalau kamu sudah terjatuh dalam perbuatan yang diharamkan Allah? Pasti mereka bilang, iya, tapi nunggu nanti saya tobat. Ngerasa? Ya. Iya, saya makan uang haram memang,
Tapi gimana gak ada pekerjaan lain? Ya. Iya, saya berbuat zina, habis istri gak bisa melayani saya dengan baik. Pintu-pintu jebakan iblis. Coba. Demikian rahman wa rahimakumullah. Tapi kalau orang berbuat bid'ah, dinasehati bahwasanya kamu sudah berbuat bid'ah, melakukan amalan yang tidak diajarkan Rasulullah, dia akan marah kepada kita. Ya, bahkan mengatakan kita orang yang ekstrim, orang yang keras, orang yang kaku. Ya, dijuluki dengan julukan-julukan yang sangat tidak pantas untuk saudaranya sebagai pelaku sunnah. Naam. Ini kalau sudah terjatuh dalam kebidahan, bagaimana jebakannya coba? Sangat dahsyat. Ya. Untuk menjatuhkan mereka ke dalam marhalah bid'ah. Kemudian jika marhalah satu gagal, marhalah dua gagal, masuk marhalah ketiga. Iblis pasukannya lebih banyak mengeluarkan tenaga, lebih banyak menguras jerih payahnya iblis. Yang ketiga, apa? Memasukkan manusia ke dalam kemaksiatan, yaitu dosa besar. Menjerumuskan manusia ke dalam dosa besar. Ya. Nah, dia masya Allah ahlul ilm, tahu ilmu. Usaha dikafirkan sama iblis gagal, usaha dimasukkan bid'ah gagal. Ya. Ini rahiman wa rahmatullah digagalkan. Ya. Kemudian ketika mulai masuk dosa besar, dia bisa terjerumus, bisa saja terjerumus. Ya. Ya, bisa saja terjerumus. Karena apa? Saat dia bentengnya, penjaganya sudah lagi lalai, lengah, ngantuk, lubangnya ya, pintunya sudah semakin besar, asap-asapnya sudah disemburkan, saat itulah iblis dan pasukannya masuk dan akhirnya mampu menjadikan orang yang tadinya menuntut ilmu terjatuh dalam dosa besar. Nah, jika tahap 1, 2, 3 gagal, masuk dalam tahap berikutnya. Iblis menipu manusia untuk terjatuh dalam dosa kecil. Ya. Dengan menghiasi dosa-dosa kecil dengan suatu yang indah. Dengan mengentengkan dosa kecil. Ya. Ini sering terjatuh, bahkan kita juga terjatuh. Dosa kecil inilah yang kita sering banyak terjatuh dari lisan kita, dari mata kita, tangan kita, kaki kita. Ya. Nah, terjatuh enggak selamat. Ya. Kecuali yang Allah jaga. Tetapi perlu diketahui, dosa kecil akan berubah menjadi dosa besar. Satu, jika dosa kecil dilakukan terang-terangan. Kita ambil contoh, ada seseorang yang masih jomblo, hobinya onani. Permisi. Hobinya onani. Kemudian esok harinya cerita, "Wallah tadi malam saya onani," katanya. "Pakai alat ini," katanya. "Enak sekali, coba inti coba." Terang-terangan coba. Enggak tahu malu sudah. Lah ini sudah bisa berubah menjadi dosa besar. Yang kedua, dosa kecil menjadi dosa besar tatkala dosa kecil ini diulang-ulang. Habis onani, ulangi lagi lah. Seminggu lagi, seminggu sekali, satu kali onani. Soalnya belum mampu nikah, katanya. Nah, akhirnya jadi dosa besar. Nah, hukumnya onani apa? Halal atau haram? Ada yang halal. Kalau yang melakukan onani istri Anda sendiri. Ya, bukan pakai tangan wanita lain, tangan istri Anda. Misalkan. Ya. Kemudian yang berikutnya, jika dosa kecil ini dia mengentengkan dosa tersebut. Dientengkan. Ah, besok tobat lagi lah. Ya. Sebagaimana datang dari Ibnu Mas'ud
bagaimana kondisinya orang yang beriman terhadap dosa kecil. Apa kata dia? Kal jabal sayaqa'u alaih. Seperti apa? Seperti gunung besar mau menimpa kepalanya. Itu kalau melakukan dosa kecil, mereka ini seperti itu kondisinya. Kalau orang yang imannya lemah, apa? Kadzubab yamurru fawqa anfih. Seperti seekor lalat hingga hidungnya. Minggir, dianggap enteng. Ya ini bisa berubah menjadi dosa besar. Ini marhalah yang keberapa? Keempat. Jika ini gagal, 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 empat gagal, masuk kelima. Apa kira-kira yang kelima? Pinter memang iblis ini. Dia masuk dari sisi perkara-perkara yang mubah. Manusia disibukkan dengan perkara yang mubah. Ayo sekali-kali goes dari situ Bondo sampai Jember. Olahraga silahkan, mubah. Goes mubah. Tapi berapa jam habis waktunya untuk main-main? Disibukkan dengan perkara yang mubah. Ah mubah kok, ngobrol juga mubah. Ya, ngobrol mubah sampai begadang gak dapat sholat subuh. Ya, sebagaimana kaidah usul fiqh, asyai al-mubah idza jawaza haddahu ghalaba ila diddih. Perkara yang mubah, namanya mubah boleh, jika melewati batasannya, jika melewati hududnya, batasan-batasannya, mubah ini akan berubah hukumnya dari hukum sebaliknya, imma makruh imma haram. Ya. Nah, makanya perkara mubah silahkan, tapi ingat ada batasannya. Jangan terlalu berlebihan dengan perkara, disibukkan dengan perkara yang mubah-mubah yang dibolehkan. Ya. Jebakan keberapa ini? Kelima. Jebakan yang terakhir. Gagal-gagal semua. Sekarang ini mau dijadikan jebakan yang lebih. Artinya imannya orangnya kuat dan iblis dengan susah payah masuk dari pintu yang ini. Apa? Dia mendahulukan amalan yang mafdul dibanding amalan yang afdal minhu. Ini ada amalan yang fadil, ada amalan yang lebih utama, ini ada amalan yang derajatnya lebih rendah. Dia menyibukkan dirinya dengan amalan yang lebih rendah, dan amalan yang lebih bagus yang dia sebenarnya bisa melakukannya ditinggalin. Pilih yang ini, coba. Cerdas kan iblis. Ya. Subhanallah, ya. Nah, ini kalau kita enggak mawas diri, iman kita lagi lemah, tinggal diperhitungkan saja jebakan mana yang akan dipasang oleh iblis. Nah. Pernah berkata Al-A'mash rahimahullah, perawi hadis namanya Sulaiman bin Mihran. Al-A'mash adalah julukan. Dinamakan Al-A'mash karena matanya juling. Ya, enggak boleh nyebut orang si juling, si pincang, enggak boleh. Ada perawi hadis namanya Al-A'raj. Al-A'raj si pincang. Ya, namanya Abdurrahman bin Hurmus. Julukan ini terpaksa dijuluki kepada mereka. Kenapa? Karena banyak perawi-perawi yang namanya hampir mirip. Kalau enggak dikasih titel seperti ini, bakal kecampur hadisnya. Sehingga kepepet pakai seperti ini. Tapi kalau antum enggak ada kebutuhan, apa butuhnya antum sekarang mau menjuluki saudara antum si pincang, ya, si juling, enggak boleh. Ya. Al-A'mash ini punya kebiasaan yang sangat menarik. Di antara kebiasaannya dia ini, ya. Kalau ada majelis seperti Ibnul Jauzi, Ibnul Jauzi yang dia ulama kurun kelima, 500 Hijriah, lahir tahun 508 Hijriah. Ibnul Jauzi ini yang hadir majelisnya, muridnya sekitar berapa? 10 ribu, 15 ribu, sampai 20 ribu. Tidak ada mikrofon, tidak ada kamera. Gimana ngajarnya coba? Yang hadir umpet-umpetan, uyel-uyelan. Tadi bilang apa? Yang belakangnya bilang apa lagi? Terus sampai ke belakang bilang apa? Setelah kajian selesai, baru ngumpul. Saya ketinggalan apa jadi faedahnya? Antum sini masya Allah pakai mikrofon, mau duduk di belakang nggak ngefek,
tetap dengar. Yang ini depan-depanan paling cepat. Lah ini Al-A'masy ini kebiasaannya meludah sebelah kiri di majelisnya. Meludah sebelah kiri. Dan dia enggak suka ada orang ribut, sedikit pun ada suara, dia langsung hengkang dari majelis. Ya. Satu ketika ada orang yang enggak paham kebiasaan Al-A'masy. Duduk sebelah kiri. Diludahin sama Al-A'masy. Tuh gitu. Permisi ya. Tuh gitu. Dia mau bicara, mau ngingetin Al-A'masy, kamu meludahin saya. Kalau dia berdiri nanti Al-A'masy berdiri enggak dapat hadis nanti. Jamaah yang banyak ini. Akhirnya sampai majelis selesai kena ludahin terus diam. Sabar dengan gurunya. Kebiasaan Al-A'masy pula, dia kalau pakai baju, bajunya yang luar ditaruh dalam, yang dalam ditaruh luar. Ditanyain, kenapa kamu pakai baju kayak gini? Loh, kenapa? Saya itu, badan saya ingin merasakan yang enak. Bukan kalian melihat saya enak, tapi badan saya biar yang enak. Kak, saya gak peduli dengan pencitraan dari kalian. Nah, kemudian kebiasaan Al-A'masy, ya. Ada gubernur bawa ajudan, yang ngirim ajudan bawa surat isinya pertanyaan tentang fatwa, datang ke tempatnya Al-A'masy. Ketika datang ajudannya memberikan surat, suratnya ditaruh belakang, di belakang dikasih makan kambing, suratnya dimakan kambing, isinya fatwa, yang tanya gubernur ini, presiden gubernur ya. Apa katanya? Al-ilmu yukta wala yati. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu datang kepada kamu. Gubernur suruh sini duduk belajar, bukan saya suruh jawab fatwa. Subhanallah. Itu ya martabatnya ahlul ilm. Jangan mau karena duit sehingga fatwanya berubah. Nah, begitulah kebiasaan Al-A'masy. Di luar rumahnya ada anjing yang jaga, bukan dalam rumahnya, di luarnya. Ya. Kalau ada orang mau mencari hadis, anjingnya teriak-teriak ngusir mereka. Dia enggak mau hadisnya diambil, bukan jam-jamnya. Nah, ini kebiasaan aneh Al-A'masy, ya. Kata dia rahimahullah, haddatsana rajulun kana yukallimul jin. Qalu laisa alaina ashaddu mimman yattabi'u as-sunnah. Wa amma sahibul ahwa fa inna nal'abu bihim la'ban. Katanya Al-A'masy, telah mengkabarkan kepadaku seorang lelaki yang dia sempat bincang-bincang dengan jin. Kaum jin berkata, bagi kami enggak ada yang lebih keras perjuangannya bagi kami kecuali orang-orang penegak sunnah, pelaku sunnah. Ya. Adapun orang-orang yang ikut hawa nafsu, kami bikin mereka main-main. Ya. Dibikin main-main sama syaitan. Ya. Demikian rahiman wa rahimakumullah. Ya. Dan jebakan-jebakan ini dimasukkan ke dalam pintu-pintu ibadah yang berbeda-beda. Ya. Pintu-pintu ibadah yang berbeda-beda. Iblis dan syaitan ini ingin menjadikan manusia itu kalau beribadah seperti bawa tas, bawa kantong, bawa kresek, bawa koper, tapi jebol di bawah. Ya. Anda mengumpulkan segala amalan ibadah, sedekah Anda lakukan, dimasukkan dalam kantong. Anda menjamu tamu, amalan ibadah bagi Anda masuk dalam kantong. Anda masya Allah menuntut ilmu, majelis masuk dalam kantong. Anda sholat malam masuk dalam kantong. Ya. Anda qiyamul lail masuk dalam kantong. Dibikin apa sama iblis? Yang kedatangan tamu, tamunya pulang, sama istri, suami istri bilang, si fulan tadi itu sebenarnya kayak gini. Padahal sudah dijamu, hukumnya jamu tamu wajib. Lah setelah pulang, Anda tahu si fulan hakikatnya, wataknya kayak apa, sifatnya apa, dia pernah melakukan ini itu, jebol apa enggak, hilang ikramu duyufnya, hilang ya.
Ada yang qiyamul lail, masya Allah, sampai istrinya saja enggak tahu kalau suaminya qiyamul lail. Ada sebagian ulama salaf, kalau qiyamul lail 20 tahun istrinya enggak tahu kalau suaminya qiyamul lail. Ada yang salat malam, masya Allah, tikernya sampai basah karena tangisan si ulama salaf ini. Ada yang salat malam nangis terus sampai pipinya ada jalur seperti rel air mata. Subhanallah. Disembunyikan tapi dijaga. Lah kita orang baru salat malam sekali. Ceritanya, "Wallah tadi malam aku mendengar burung gagak. Pas aku salat malam jam 2:30." Intinya bukan burung gagak. Intinya mau cerita salat malam 2:30. Bocor. Tas kantongnya jebol. Sedekah, habis sedekah masya Allah, walaupun sedekahnya 1 M, tapi ngewes mulutnya, bocor. Ya, ruba amalin kabirin saghratu anniyah, wa ruba amalin saghirin kabbarathu anniyah. Bisa jadi amalan yang besar, jihad, sedekah dengan triliunan rupiah, jadi kecil di sisi Allah karena niat dia. Dan bisa jadi amalan kecil hanya menyingkirkan duri di jalan, tapi niatnya ikhlas lillah, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dengan amalan. Ya. Demikian ibadah-ibadah mau dibikin seperti ini sama iblis laknatullah alaih. Kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Baik, kita lanjutkan.
Sekarang akan kita sebutkan jebakan-jebakan iblis bagi ahli ibadah, bagi pelaku ibadah. Perlu diketahui bahwasannya pintu yang dimanfaatkan untuk iblis bagi manusia, ada pintu untuk orang-orang jahil, orang-orang yang tidak punya ilmu, yang diliputi kebodohan, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau bermajlis mencari ilmu. Maka iblis yadkhulu minhu 'alal juhal bil aman. Iblis masuk kepada orang-orang yang diliputi dengan kebodohan, masuk dengan aman, nyaman, enggak ada perlawanan. Adapun iblis ketika masuk dari pintunya orang-orang alim, iblis ini masuk dengan susah payah, perjuangan, keletihan, ya, kesabaran yang panjang. Dan yang ketiga, iblis masuk kepada orang-orang yang dia pelaku ibadah. Yang pertama siapa? Orang jahil. Masuk orang alim. Yang ketiga, masuk kepada ahli ibadah yang enggak punya ilmu, ibadah tanpa ilmu. Ya. Dan iblis ini masuk dari sisi apa? Menyibukkan dia dengan ibadah tapi tanpa disertai ilmu. Nah, Nabi SAW sudah bersabda, sudah mewasiatkan, yang maknanya perbandingan antara orang alim dengan orang ahli ibadah, paling tingginya orang ahli ibadah derajatnya, paling baiknya orang-orang ahli ibadah itu derajat paling rendahnya orang alim. Kenapa? Karena orang alim kalau beribadah dengan ilmu, ya. Orang alim kalau beribadah dengan ilmu. Ahli ibadah, ibadahnya banyak tapi enggak pas sasaran, enggak disertai ilmu. Nah, nanti akan kita sebutkan talbisnya iblis masuk dari sisi ini. Sehingga kadang orang alim walaupun lebih baik daripada ahli ibadah, tapi iblis masuk kepada para da'i dan para penuntut ilmu dari pintu yang sesuai. Akan kita bahas. Dan bahasan yang paling sering masuk kepada jebakan iblis kepada orang alim. Ini ada orang alim, ini ahli ibadah. Orang ahli ibadah paling baiknya, derajat paling tingginya ahli ibadah, itu paling rendahnya siapa? Tapi yang jadi masalah, perlu diketahui, tidak akan dicap seorang alim jika dia beramal dengan ilmunya. Kalau hanya menuntut ilmu tapi tidak beramal, hakikatnya dia bukan alim. Yang jadi masalah, banyak orang yang alim, merasa alim, banyak orang penuntut ilmu, para da'i terjatuh dalam jebakan yang satu ini. Jebakan yang terjadi dan sangat, jebakan ini sangat viral, ya, endemik di zaman kita sekarang. Apa kira-kira? Jebakan para penuntut ilmu dari sisi pintu at-tahdir. Tahdir, ini jebakan iblis, pintu yang paling banyak, ya. Baru hijrah sudah berani mentahdir ustadznya. Baru hijrah sudah enggak mau salam-salaman. Bahkan membuang muka, membuang ludah di depan saudaranya. Baru ngaji, tetangganya sudah dijauhi, bukan golongan kita. Sebagaimana disebutkan oleh akhuna sebelumnya, bahkan sebagian orang komunitas tertentu kalau sama golongannya, tolong menolongnya sangat tinggi, ta'awunnya tinggi, tenaga, uang, semua diserahkan. Tatkala di luar golongannya, tidak mau tolong menolong, ya, nggak mau salam-salaman.
Talbis iblis apa bukan? Jebakan iblis. Tidak disebutkan di kitab. Disebutkan sama apa? Sama pelaku nyata. Nah, rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya tahdzir ini betul-betul jebakan yang dahsyat untuk orang-orang penuntut ilmu. Terjadi pada siapa saja pintu ini, bukan hanya golongan A, tapi B, C, D sama. Mau golongannya fulan, fulan, hakikatnya sama. Loh kok sama? Loh ini fulan lagi mentahdir, dibalas mentahdir. Apa bedanya? Ya, cakar-cakaran, jeruk minum jeruk. Tahdir mentahdir. Makanya intinya kalau antum mencela orang yang mentahdir, antum juga masuk jebakan iblis. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, kata ulama salaf, at-tahdhir babuhu dayyiq la tatawassa' alayh, idza tawassa'tum alayhi satadkhulu fil ghaiba wan namima was-sab wash-shatm wa intihakil a'rad. Tahdhir itu pintunya kecil. Jangan kalian melebarkan pintu yang kecil ini. Kalau kalian melebarkan pintu yang kecil, kalian akan terjerumus dalam celaan, makian, ghibah, namimah, mencabik-cabik kehormatan saudaranya. Terjadi apa enggak terjadi? Terjadi. Ya. Kalau saudaranya mentahdir, jangan balas tahdir. Jangan dirasani pula. Khallu ya. Biarkan. Khallu ala sabilihim. Nanti apa? Ruddat bidha'atuhum. Tahdirnya mereka, balik kepada mereka. Nah, kaidah berikutnya perlu diketahui. Tahdir itu sebagai obat lil ilaj. Lihat maslahatnya. Kalau tahdir dengan tahdir, orang yang ditahdir itu sembuh dengan penyakitnya dengan obat, melalui obat ini, dengan perantara obat ini, pakai tahdir ini. Kalau pakai tahdir yang dia kedudukannya sebagai obat, diberikan terapinya kepada orang yang dimaukan, tambah sakit, ya jangan dipakai. Tambah jauh dari Allah, jangan dipakai. Kita sepakat tahdir adalah manhajnya Rasulullah. Manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepakat. Tapi apa? Syariat Allah selalu di tengah. Bainal ghali wal jafi wa bainal ifrat wa tafrit, antara ekstrem kanan antara ekstrem kiri. Ekstrem kanan siapa? Tahdirnya asywa'i. Tahdirnya enggak pandang bulu, mau bulu monyet, bulu kucing, bulu ayam enggak pandang. Pokoknya semua ditahdir, enggak diteliti kebenarannya apa enggaknya. Yang ngikut, ngikuti pengikutnya dengan apa yang diucapkan para dai-dai yang masuk dalam jebakan iblis. Yang ekstrem kiri sama sekali alergi dengan tahdir. Makanya di tengah-tengah. Nah, harus adil, insaf. Ya. Dan perlu diketahui pula bahwasannya kalau Anda terjatuh dalam jebakan ini dan Anda enggak tahu ilmunya, Anda praktekin, ingat yang ditahdir orangnya sudah mati. Antum, naudzubillah, bukan kita. Ada si fulan mentahdir orang yang sudah mati. Coba bagaimana pertanggungjawaban di sisi Allah? Ada si fulan masih hidup ditahdir kemudian mati, belum minta maaf kalau ternyata tuduhannya enggak benar. Yang lebih ngeri lagi, yang biasa mentahdir mati. Naudzubillah. Dosanya kebayang kayak apa? Ya. Man qala li akhihi ya kafir ara ilai. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya ya kafir, maka istilah kafir balik kepada dia. Sama kalau Anda mengatakan kepada saudara Anda ya hizbi, ya ahlul bid'ah, istilah itu balik kepada dia. Subhanallah. Hati-hati ya. Ini jebakan yang lagi viral zaman sekarang ya. Apalagi ada media maya, rame sekali ya. Jangan suka komen media maya, tutup mulut, zaman fitnah. Ya, orang yang paling pintar jaga mulut paling selamat. Ya. Dan sebagaimana dikatakan Umar bin Abdul Aziz juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang semisal dengannya, kata Umar,
innama kana afsaduhu fi amrihi akthar min islahihi. Sesungguhnya hal ini itu kerusakannya lebih banyak ditimbulkan daripada perbaikan yang dimaukan. Efek tahdir, coba dibanding kebaikan sama kerusakannya, banyak apanya? Banyak rosaknya. Ini takkid, kalau rusak bahasa Indonesia biar Madura, rosak ada. Pakai tasdid ros, pakai tasdid sak gitu ya. Rosak ada. Rahimana wa rahimakumullah, semoga Allah jaga kita dari jebakan yang satu ini. Kalau kita baru menuntut ilmu, biasanya penyakit nomor satu adalah paling merasa benar sendiri. Mentang-mentang banyak menghadiri majelis taklim, mentang-mentang banyak hafal Al-Quran, mentang-mentang banyak hafal hadis, yang selain golongannya dientengkan, yang hafalannya lebih sedikit dientengkan, dia merasa paling benar sendiri. Na'udzubillah. Nah, ini jebakan yang paling dahsyat dan terjadi pada terkadang kita sendiri dan saudara kita. Saling mengingatkan makanya. Kalau ada orang sibuk bicara tahdzir, udah, hentikan, udah cukup ya akhi. Gak nambah keimanan kita. Bicara yang lain aja. Ya. Kemudian tahdzir ini masuk dalam jebakan iblis, masuk dari pintu al-ghulu. Ekstrim dalam tahdzir. Ya, namanya ekstrim ini ekstrim ke kanan nih. Ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, halakal mutanatti'un. Berkata tiga kali, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang yang gulu, celakalah orang yang gulu, celakalah orang yang gulu. Lihat orang yang suka tahdzir, siapa yang mentahdzir mereka? Umat mentahdzir balik. Orang awam mentahdzir balik. Dakwah seperti ini enggak diterima di tengah masyarakat. Nah, kata Rasulullah juga dalam sabdanya, iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Hati-hati kalian dari ekstrem. Ya. Karena umat-umat sebelum kalian itu celaka gara-gara ekstrem. Ya. Mau ekstrem kanan, tahdirnya keterlaluan, mau ekstrem kiri, yang meninggalkan tahdir keterlaluan, tetap di tengah, ada porsinya. Itu pun bukan semua orang, tapi orang-orang yang punya ilmu. Jangan diperintah orang gak tahu apa-apa, kenapa kamu gak mentahdir fulan, gak ikut mentahdir fulan. Orang gak tahu apa-apa, suruh ikut mentahdir. Kan lucu, ya, dipaksa. Nah, dan juga Nabi bersabda, inna dina yusrun wala yushadad dina ahadun illa ghalabah. Ya. Agama Allah itu mudah sesungguhnya. Ya. Barang siapa yang dia gulu dakwahnya terlalu keras, terlalu keras dalam segala hal, tidaklah kecuali dia pasti kalah sendiri. Nah, ini yang pertama, terjatuhnya kaum muslimin dalam bab yang lagi viral dibahas di zaman sekarang. Ibnul Jauzi tidak membahas, tapi perlu kita bahas pintu yang satu ini. Merasa dirinya paling benar, ya, ini adalah jebakan iblis untuk orang yang menuntut ilmu. Ya, untuk orang yang menuntut ilmu. Banyak para penuntut ilmu zaman sekarang, banyak. Tidak seperti zaman dahulu. Para ustadz zaman sekarang banyak. Para syekh zaman sekarang banyak. Tapi yang Allah berikan taufik untuk diberikan hikmah dalam dakwah ini sedikit. Ya. Karena dakwah itu perlu hikmah. Nah, yang kedua, pintu ibadah yang kedua, yaitu talbisnya iblis
dari sisi bersuci dan membersihkan dari hadas. Bagaimana bentuknya? Yaitu diantaranya membisik-bisiki mereka yang berwudu untuk memanjang-manjangkan wudunya sampai akhirnya ketinggalan takbiratul ihram. Padahal orang yang dapat takbiratul ihram selama 40 ya, dia ini apa? Dia ini diberikan dua keutamaan. Buri'a minan nar wa buri'a minan nifaq. Dijauhkan dari neraka, dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan. Lah karena wudunya dipanjang-panjangkan, karena bisikan iblis masuk dari pintu ibadah wudu, bablas, enggak dapat ibadah yang utama. Begitu pula dilama-lamakan oleh iblis sama syaitan agar berlama-lamaan di dalam kamar mandi. Permisi, ketika kencing netes apa enggak ya? Cuci lagi di perut dari belakang ke depan, putar-putar. Permisi. Terjadi kenapa? Karena was-was masuk dalam diri dia. Di dalam kamar mandi lama lagi. Padahal ketika ada suara azan, ya, pasukan-pasukan setan ini ya lari terbirit-birit sampai permisi kentut sampai keras biar enggak dengar suara azan, larinya seperti tempat-tempat semacam kamar mandi. Ya. Dan dia lama-lamaan di dalam kamar mandi. Kemudian juga jebakannya dia yaitu menjadikan niat dilafadzkan ya nawaitu tawaddu atau tawaddatu ya dilafadzkan lagi, dimasuk jebakan iblis. Kemudian aduh niatnya enggak beres, ulangi lagi lah, enggak masuk dalam hati ya. Sama ini jebakan pula, niat cukup dalam hati, mahalluhu alqalb. Ya, mahalluha alqalb. Tempatnya niat itu di hati, enggak perlu dilafadzkan. Ya, Rasulullah enggak mengajarkan. Ya, seandainya kan niatnya banyak pasti datang dari Rasulullah, niat makan, niat wudu, niat salat, niat ya dan lain sebagainya akan banyak datang dari Rasulullah hadis-hadis tentang niat, ya. Kemudian juga jebakan iblis dalam perkara wudu. Wudunya pakai air yang banyak, kalau enggak banyak enggak mantap. Ya. Abu Bakar pernah wudu satu tetesan aja enggak ada. Betul-betul dipakai semua, ya, merata. Rasulullah juga pernah wudu dengan air secukupnya. Ya. Nah. Juga jebakan iblis berikutnya dalam perkara adzan, ya, yang dilemparkan kepada orang-orang yang adzan yaitu at-talhin fil adzan, kesalahan-kesalahan ketika adzan, makhraj hurufnya, panjang pendeknya, ya. Bahkan jebakan yang paling sering at-tamdid. At-tamdid ini panjang, hayya 'alas shalah, panjang sekali. Ini at-tamdid. Ini jebakan iblis. Ya. Jebakan iblis. Nah, sampai ketika adzan musyabihah bil ghina, disamakan seperti lantunan musik, lagu didendangkan. Ya. Ini juga jebakan. Bahkan ketika adzan dan membaca Al-Quran, ya, sampai saking semangatnya adzan sampai air ludahnya keluar-keluar. Apalagi makhraj huruf yang kha, sampai ngocor air ludahnya. Ya. Ini jebakan pula, ya, berlebihan. Kemudian yang berikutnya jebakan iblis dalam sholat. Jebakan iblis dalam sholat, ya. Orang yang terkena najis, mereka gak puas dengan satu kali bilasan. Karena hakikatnya menghilangkan najis cukup apa? Izalatu ainil najasa. Dengan menghilangkan ainul najasa, yang penting hilang ainul najasa sudah selesai. Gak usah dipaksa dikucek berapa kali pakai sabun, kemudian pakai yang lainnya berkali-kali dibilas, gak perlu. Ya, gak perlu.
Kemudian ketika sholat, biasanya niat yang kebanyakan kaum muslimin terjatuh di dalamnya. Pernah kita sholat ya, di salah satu daerah di Jawa Barat, baru-baru saja, di samping kiri kita ada seorang pemuda. Kita sudah sholat takbiratul ihram, sudah dapat ya, atau sudah dapat takbir, kemudian orang ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, gak pas, Allahu Akbar, sampai rukuk sujud gak selesai-selesai, subhanallah ya. Ada juga disebutkan Ibnu Jauzi di sini gerakan sholatnya, tangannya Allahu Akbar. Ada yang meletakkan tangannya di liver, katanya di hati, hati itu di liver. Ada yang Allahu Akbar puter-puter, gak tahu maksudnya apa ya. Ini talbis, apa maksudnya? Apa? Ada yang tahu takwilnya? Nah, kemudian juga talbisnya dia yaitu menjadikan ragu-ragu, ini kentut apa enggak? Ya, karena setan ada namanya sendiri. Ada yang namanya dinamakan khinzib. Ini khusus untuk memberikan was-was bagi orang sholat. Ada yang bilang namanya mabsud ya, ini lebih perlu dalil, mabsud. Makanya kau bilang kaifal hal, anta tayyib, alhamdulillah ana mabsud. Mabsud namanya setan. Hati-hati. Orang Hadramaut yang bilang kaifal hal, tayyib, alhamdulillah, mabsud, mabsud. Hey, setan. Nah, tapi penamaan mabsud butuh dalil. Nah, kemudian talbis yang lainnya ya, seperti ketika orang, seseorang sholat baru takbir Allahu Akbar, diingatkan oleh setan, kamu tadi ngeletakin kunci yang kamu lupa di dalam kursi. Ini bukan hidayah. Bilangnya kalau kalian ingin ingat apa yang kalian lupa, sholat 2 rakaat, ingat kalian nanti. Katanya orang-orang awam. Ini bukan ingat, ini bukan hidayah yang minallah, hidayah minasyaitan. Sholat niatnya untuk ingin tahu barang yang hilang ingat. Nah, talbis iblis. Ya. Kemudian yang berikutnya, talbis iblis ini ya, dalam hal qiraatul Quran ya, qiraatul Quran, iblis bikin seseorang itu nafsu pengin cepat ngatamin Al-Quran, sehari sekali khatam ya. Nabi SAW bersabda, la yafqa man qara'a al-Quran fi aqali min 3. Tidaklah faqih, tidaklah faham orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Kurang dari 3 hari ya, tidaklah faham ya. Sedangkan iblis bikin dia semangat. Tapi ada hadis ini. Adapun riwayat Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran dalam 1 hari 2 kali khatam. Jadi dalam 1 bulan 60 kali khatam. Imam Al-Bukhari 40 kali khatam dalam sebulan. Ada imam yaitu Sulaim ya, dari kalangan tabi'in, dia bisa khatam sehari bisa sekitar 4 kali khatam. Antara duhur sampai asar 1 khatam. Ketika sholat malam khatam ya. Nah, dan ini adalah pengecualian. Disebutkan oleh para ulama, jika ibadah itu dilakukan di bulan Ramadan, kalau Ramadan punya keutamaan, tidak mengapa. Jika Al-Quran ini dibaca di tanah suci, yang mana di Mekah pahalanya, sholatnya orang sama dengan dibanding masjid lainnya 100 ribu kali lipat. Kalau di Madinah 1000, kalau di Baitul Maqdis ya, berapa? 500. Berarti kalau baca Al-Quran juga demikian, dilipat gandakan. Sebaliknya kata Hasan Al-Basri, sama kalau orang berbuat maksiat di tanah-tanah haram, dilipatkan sebagaimana kebaikan dilipat gandakan. Nah, ini ya, jebakan-jebakan iblis. Kemudian jebakan iblis yaitu membaca Al-Quran di tengah malam.
sebelum subuh pakai speaker kan biasa. Disebutkan sama Ibnu Jauzi, ya, ganggu orang tidur. Ya. Yang di zaman ngetren kita sekarang solawatan sampai jam 1 malam dari habis isya sampai jam 1 malam. Mengganggu kaum muslimin yang sedang istirahat. Gak semuanya ingin solawatan seperti Anda. Ya. Harus perhatikan ya kondisi saudara-saudara Anda. Begitu pula dengan suara yang keras, satu suara rame-rame, ini jebakan iblis. Ya. Dalam hal puasa sama jebakan iblis. Ya. Ima dia puasanya yang disembunyikan kemudian dipamerkan, atau ima dia puasanya memaksakan diri setiap hari dipenuhi dengan puasa. Padahal ketika ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah puasa apa yang paling bagus Senin Kemis? Saya mampu ya Rasulullah. Ada lagi yang lebih bagus, puasa Daud. Semua dilakukan. Ada yang lebih bagus lagi ya Rasulullah? Tidak ada lagi. Ya. Kemudian ketika sahabat ini sudah sampai umur tua, dia baru merasakan apa maunya Rasulullah. Ternyata terlalu sering banyak puasa melemahkan badan dia. Ketika dia sudah tua, baru dia ngerasa. Disebutkan oleh para ulama sebagian salaf, orang-orang dahulu yang terlalu banyak puasa, mata mereka lebih cepat untuk buta. Ada yang badan mereka kurus kering. Ya, kenapa? Terlalu ekstrim. Kenapa? Badan punya hak untuk diistirahatkan dari ibadah. Kemudian dalam perkara haji, biar disebut sebagai Pak Haji. Kalau umroh, Pak Umroh. Nah, dalam perkara jihad, biar dikatakan sebagai pemberani. Ya. Ini jebakan. Jihad maunya untuk mengambil harta rampasan perang. Ya. Jebakan-jebakan iblis. Begitu pula jebakan yang sering terjadi kepada kita, terkadang diri kita, kita ini bangga memperkenalkan diri kita orang yang menegakkan amar ma'ruf wa nahyu anil munkar, bangga ya, karena mentang-mentang punya ilmu, bangga mengingatkan saudaranya ya. Karena dia merasa mengingatkan, dia merasa di atas. Jadinya seperti apa? Seperti jam waker. Jam waker itu maunya ngingetin orang suruh bangun, tapi dinasehati gak mau dia ya. Nah, maunya seperti itu ya. Dan dia tidak husnudzon dengan orang yang dinasehati. Orang yang dinasehati bisa jadi lebih baik daripada yang menasehati ya. Tapi dia merasa bangga, merasa pede, merasa di atas, dan dia terjebak dalam jebakan iblis. Laknatullah alaihi. Ya. Dan dikatakan pula oleh ulama salaf, yang kita-kita ini kadang disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah. Kemudian ulama, perkataan ulama salaf ini sangat cocok nasihat untuk kita. Ya ikhwani, ma taquluna fi man arada safaran fanama tulal lail wa la'iba tulan nahar mata yaqta safarahu. Ya, wahai para saudaraku, bagaimana menurut kamu jika ada orang yang ingin bepergian safar, tapi malamnya dia tidur terus, siang main terus, kapan sampai safarnya dia? Ya, ini jebakan, jebakan iblis. Ya. Dan jebakan iblis pula yang lagi cocok untuk diingatkan pada zaman kita,
pada zaman-zaman fitnah yang baru terjadi kemarin. Demokrasi, ya, demokrasi, ya. Ini jebakan iblis, ya. Seharusnya kata Ibnul Jauzi, wa awla an-nas bitalattuf fil inkar ala al-umara. Kata beliau, orang yang pertama kali berhak untuk dilembuti dalam mengingkari kemungkaran mereka adalah para pemimpin. Pemimpin kalau dinasihati harusnya dengan lembut, jangan dengan kekuatan. Sama seorang istri kalau nasihati suami dengan cara lembut, cara yang baik, jangan dengan strong-strongan. Ya, suami jelas lebih strong. Pemimpin juga demikian. Rakyat yang gak punya senjata sebagaimana pemimpin memegang kekuatan senjata, ya nasihatinya pelan-pelan. Karena kalau pemimpin ini murka, lihat Suria, fatwa demo. Lihat Suria, inna fit tarikh ibratan wa izatan. Dalam sejarah itu ada nasihat, ya, ada pelajaran. Biar apa? Al-mu'min la yuldak fil juhur marotain. Seorang mu'min gak pantas masuk dalam lubang yang sama. Lah ini lubangnya sudah berkali-kali. Bagaimana Al-Ash'ath? Siapa dia? Ulama di masa itu yang memerintah untuk menggulingkan pemerintahannya Hajjaj bin Yusuf, pemimpin yang paling dolim tercatat dalam sejarah, yang sampai membunuh sahabat Nabi SAW. Dolim. Karena perbuatan demonya Ash'ath, Hajjaj bin Yusuf marah, dibantailah orang satu kampung, satu desa, berapa ribu orang meninggal gara-gara murkanya pemimpin yang zalim. Maka ini pelajaran cukup. Tatkala di masa lalu, sebagaimana disebutkan oleh Syekhuna, di masa lalu sudah terjadi orang-orang yang berdemo, tatkala mereka pulang dari demonya, apa yang terjadi? Memperkosa wanita-wanita yang rumahnya di sekitar kiri kanan jalan mereka berdemo. Ini kejadian masa lalu, tahun 98 terjadi, saat dilengserkannya presiden kita Soeharto. Pulang-pulang dari demo, berapa banyak orang-orang yang diperkosa oleh para pendemo. Cukup pelajaran para hadirin, bukan dari Islam, ya. Tatkala meninggalnya Uthman bin Affan, Uthman didemo oleh umatnya, oleh rakyatnya di masa itu, di masa Uthman bin Affan. Tatkala didemo, dari segala penjuru negeri Arab datang mendemo Uthman, mengelilingi rumah Uthman bin Affan, sampai Uthman naik dindingnya, sampai berkata, apakah kalian lupa dengan tangan kananku ini Al-Quran dikumpulkan? Apakah kalian lupa Rasulullah malu tatkala saya masuk di hadapan Rasulullah sehingga menutup pahanya? Apakah kalian lupa bahwasanya saya menikahi putri Rasulullah sehingga dijuluki Dunurain? Sehingga mereka ingat, bersadar, oh iya, ini sahabat Rasulullah yang mulia. Balik. Ingat sunnatullah, setiap terjadi demo pasti ada provokator. Siapa provokatornya di masa Uthman? Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah memalsukan surat dan stempel Uthman, mengirimkan surat ke gubernur di Mesir yang ditujukan ke gubernur di Mesir, yang intinya perintah untuk memenjarakan mereka, para pendemo. Dan sengaja ini bukan untuk gubernur, tapi kop suratnya untuk gubernur, tapi dijatuhkan ke tangan-tangan pendemo yang hendak pulang ke negeri-negerinya. Apa yang terjadi perasaan pendemo? Marah enggak? Merasa dikhianati enggak sama Uthman? Padahal yang bikin surat siapa? Abdullah bin Sabah. Baliklah para pendemo untuk mengurung Uthman bin Affan. Sampai akhirnya ada di antara para pendemo berani menempeleng istri Uthman bin Affan. Yang dilakukan Uthman, berdoa kepada Allah, semoga Allah potong kedua tangan kamu dan kedua kaki kamu. Ini karomah dari Allah. Doanya Uthman dikabulkan. Setelah terbunuhnya Uthman bin Affan, istrinya yang ditempeleng oleh seseorang pendemo tadi
Berapa lama kemudian disebutkan ada orang yang jalan, di jalan mendapati dua tangannya orang ini, dua tangannya buntung, kakinya buntung. Ditanya, ya, ada apa dengan kamu? Setelah saya menempel Utsman, Utsman mendoakan saya. Dan datang orang laki-laki dengan membawa pedang berbadan kokoh, wallahu ta'alam, kemungkinan bisa malaikat. Dipotonglah kedua tangan saya dan kaki saya. Syuf, pelajaran. Demo, ya, demonstrasi bukan ajaran Islam. Ajaran Rasulullah, ilzamu fi buyutikum, tinggal di rumah-rumah kalian ketika masa fitnah. Ya. Ini jebakan-jebakan iblis para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan kita mawas diri dan menjadikan amalan kita diterima di sisi Allah dan tidak berkurang, layaknya tas yang bolong di bawah yang kita kumpulkan amalan kita tapi tidak digubris, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal a'malana qiyamana qira'atana wa a'malana kullah. Naam. Amin ya rab. Yang ini yang bisa saya sampaikan, jika ada salahnya harap dimaklumi dan jika ada benarnya dari Allah semata. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.